Halo, selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Sudah lama sekali saya tidak bikin video. Ini kebetulan kita ada transaksi di salah satu workshop di Surabaya. Maka itu saya bikin videonya untuk mesin bubut kecil ya, ini tipenya CQ6236, panjang benda kerjanya 1000. Tapi jangan lupa teman-teman untuk bantu kita subscribe atau share video kita untuk bangun channel ini. Ini kita rame, kita trial sebelum buat untuk produksi. Ini untuk handle-nya simple ya teman-teman. Disitu ada untuk handle-nya screw juga, untuk berat. CQ6236 ini maksudnya dia swingnya 360 kali 1000 nya itu 1000 untuk panjang benda kerja. Kalau untuk profilnya cukup elegan. Ini kita coba untuk automaticnya, jadi travel untuk mejanya ini otomatis jalan untuk travel X ya, yang memanjang. Di situ juga ada untuk skalanya. Nah, ini jalan. Jadi kita coba untuk maju mundurnya. Lalu ini untuk ke kanannya. Untuk travel Y nya ini maju ke depan otomatis. Ini kita coba untuk speed nya tadi ada pengaturan untuk kecepatan pemakaman otomatisnya tadi. Semakin cepat majunya untuk travelnya. Jadi kalau untuk kerjaan steel, nilon atau apa gitu, nanti untuk kecepatan pemakanannya tinggal di setting aja ya teman-teman. Ya, kita rem. Oh ya, ini sudah ada remnya ya untuk tipe CQ6236, sudah ada remnya. Itu yang belum tuh on off-nya. Ini caknya untuk ukuran 160 ya, standar. Ya, ini jalan agak cepat majunya. Karena kita setting untuk percobaan yang handle tadi ada high, low, high, medium, sama low. Ini kita coba maju mundurnya juga untuk travel Y nya. Mesin ini cocok untuk ya umum industri kayak otomotif, terus untuk workshop yang kerjaannya nggak terlalu besar. Mesin bobot ini mungkin bisa untuk backup bantu-bantu kerjaan yang kecil-kecil. Tepatnya
di sini juga Arjun juga itu bandnya. Terus ada untuk laci-lacinya di sebelahnya rem itu. Lalu untuk gramnya itu ada tempatnya juga, nanti kalau sudah penuh tinggal ditarik. Kalau untuk mesin bobot ini, jika teman-teman ingin beli, mungkin harganya di kisaran 60 ke 70. Jadi antara 60 juta sampai 70 juta, itu pun nanti tergantung untuk rate dolarnya ya, teman-teman. Disitu ada capnya untuk apa namanya, untuk otomatiknya juga. Jadi waktu kita buka itu sudah off, nanti tutup nanti otomatisnya nyambung lagi. Kita buka ini tombol-tombol tidak bisa, karena memang itu safety-nya untuk flow-nya, untuk cek bobotnya. Di perusahaan kami banyak tipe mesin-mesin bobot. Ini salah satu sampel aja. Ada CQ6236 kali 1000. Ada juga adiknya mesin ini, CQ6230A, panjangnya sama juga 1000. Sama. Itu juga ada lampunya halogen ya, teman-teman. Bukan LED. Profilnya kurang lebih seperti ini.